Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi di channel Syakir Gaming. Okey, hari ni aku nak sambung lagi main game Sega Rally Revo. Okey, mari kita tengok. Tak habis lagi main championship ni. Kita tengok. Ini dah siap amatir. Ini akan pergi ke peringkat professional pula. Dua bintang. Okey, kita main club main stage dulu. Oh, dia kena ada tiga track untuk dihabiskan. Okey, mari kita main. Kita beli kereta terbaru itu. Kereta Skoda. Okey, mari kita main. Tayar extreme, auto. Okey, jom kita race. Let's go. Ini lawan tim profesional. Profesional tidak boleh suka untuk menang. Untuk mula tempat yang ke satu atau tempat yang kedua. So, kan suka. Laju kereta ni. Oh, cantik. Mantap, coy. Banyak lompatan. Cakap banyak lompatan. Dekat safari 3 tu sekarang aku. Nama tempat ni. Oh, cantik. Laju betul kereta ni. Kereta Skoda ni. Banyak selekoh. Mau. Tapi katakan banyak selekoh dan tidak banyak jalan straight. Oh, telanggar tiang. Di kedudukan yang ketiga cantik. Kita kena kejar lagi untuk mara ke kedudukan yang kedua sekurang-kurangnya. Atau kita lebih lagi kita nak pergi kedudukan yang pertama. Kerana ada kereta di depan. Lebih sistem lagi untuk bermain game ni. Kita lebih pro lagi. Jadi belum berally yang terkenal. Yelah tu. Mantap. Dia peluang untuk aku di kedudukan yang pertama. Sekarang di kedudukan yang kedua. Oh, terhumbang hambing sekali. Langgar tembok. Oh, nampaknya terciduk. Oh, ketinggalan. Ketinggalan kedudukan di tempat yang ketiga semula. Kita kena lebih baik, lebih bijak untuk cari ruang. Untuk memetah sebuah kereta yang kita sebut. Aduhai. Lompatan yang baik. Oh, telanggar kong. Telanggar kereta sekali lagi. Mana ni? Terceduk ni. Muncul tak? Terbabas ke belakang. Tak mampus lah aku. Habislah aku. Cantik di kedudukan yang pertama. Satu lagi lap. Berperaki. Jangan sampai. 3 minit. Langsung. Ini level pro ke level amatir ni? Senang sangat. Oh, terlanggar tayar, coy. Terlanggar tayar. Bye-bye. Yes. Ini bukan yang pertama, guys. Di peringkat professional ni. Dengan masa 2 minit, 57 saat. Okay, jom kita next ke track seterusnya. Aku dapat 10 mata. Banyak ada peluang untuk aku merebut seluruhan juara nombor 1 sekali lagi. Boleh kita pergi ke Alpine pula. Alpine 2. Oh, di tempat kapung juga tapi banyak jalan raya. Banyak jalan berlumpur. Oh, nampaknya dikejar. Sengit nampaknya. Nampaknya senang untuk dikejar. Kita kena lebih konsisten lagi. Oh, ada juga dalam salji. Nampaknya cantik. Pasangan baik. Nampaknya pasangan baik. Oh, terlanggar.
Nampaknya jalan semakin leceng. Kena berhati-hati untuk bermain. Tak petasan demi petasan. Petasan demi petasan yang dilakukan oleh kereta Skoda ni. Laju juga kereta Skoda ni. Boleh sama taraf dengan Mitsubishi Lancer yang aku guna itu. Oh, cantik juga di kedudukan yang ketiga. Kejar, kejar, terus mengejar. Ayuh, Skoda. Oh, nabalah. Oh, nak main helah apanya. Nak main helah eh, ambil kau. Di kedudukan yang kedua, ada peluang untuk aku di kedudukan yang pertama ni. Alamak, terlanggar. Tengah sekali lagi guys. Digudukan yang keempat pula. Alamak, digudukan yang keempat pula. Kita kena comeback. Kita kena comeback dengan cepat lagi. Lap berbaki 2 lap lagi. Kenapa kata ni dia sangat ni? Oh, cantik saji. Cantik. Ada peluang. Ada peluang untuk aku kejar ke dia kedudukan yang pertama. Ada peluang. Punya semakin dekat dengan kereta yang depan. Oh, drift. Drift yang kurang baik. Sukar untuk dibitas. Nampaknya kereta Ford tak salah aku. Ford fokus di depan. Nampaknya Ford fokus, semakin fokus. Kereta Skoda. Hampir-hampir. Ford fokus. Sengit dekat ni. Skoda versus Ford fokus. Skoda menang cantik di kedudukan pertama. Skoda mendahului sekarang ni. Di kedudukan pertama. Banyak selekor mau. Kita kena berhati-hati lagi. Tak sampai satu lap lagi berbaki. Yes. Akhirnya. Kedudukan yang pertama guys. Sekali lagi. Masa 3 minit 3 saat. 20 mata. Okey, kita next ke set yang seterusnya. Okey, nampaknya ada peluang sekali lagi untuk boleh. Untuk mendapati tempat yang pertama sekali lagi di Safari 2. Oh, Safari 2 ni. Aku dah ni. Dah tempat biasa lah ni. Tempat. Dah boleh sangat untuk tempat yang pertama ni. Untuk dapat tempat yang pertama. Dah boleh sangat. Kerana track je rengkas saja, hanya belatan saja. Track yang aku main semalam. Aku dah praktis track ni. Cantik. Oh, lama. Perikurkan yang keempat, cantik. Penasan daripada Skoda. Memitas kereta Mitsubishi Lancer Evo. Skoda selalu mengejar untuk di tempat yang ketiga. Dan lebih maju lagi daripada yang pertama. Ketiga kereta di depan, macamnya nampaknya senang untuk Skoda memitas tiga kereta tersebut. Memitas satu persatu, cantik daripada yang ketiga. Sambil terlanggar akar pokok semacam semalam. Kali ini Citroen pula. Skoda, ayo Skoda. Di kedudukan yang dua, cantik. Semakin meninggalkan. Oh, melanggar Ford Focus. Oh, di kedudukan yang pertama. Wow. Laju betul kereta Skoda ni. Laju daripada kereta Mitsubishi Lancer Evo. Yang aku guna semalam. Oh, nampaknya ada peluang cerah untuk aku meninggalkan semua player di belakang. Jadi yang kita lebih konsisten. Dan mengekalkan kedudukan ini sebagai pendahulu track. Nampaknya peluang cerah untuk aku menjuarai tiga track ini dengan di tempat yang pertama. Semalam satu lagi di nak boleh atau dapat di kedudukan yang kedua. Tapi ada kereta di depan, susah untuk dipitas. Ini sekejap lagi dah nak hampir ke penamatnya. Ayuh Skoda, teruskan bangkit.
Yes, nampaknya sedikit lagi je. Satu lagi nak berbakir. Teruskan, teruskan. Cantik. Laju betul ke Skoda ni. Nanti ada banyak lagi kereta tak dibuka, tak unlock. Nanti dia bagi kat aku satu-satu persatu. Nanti kita tengok kereta apa yang kita boleh. Kereta apa yang kita dapat lepas ni. Oh, makin liar nampaknya. Apa kereta di sudutkan yang depan. Kita tenangkan diri sikit di depan. Oh, dah nak hampir ke penamatnya. Mempatan. Cantik. Wang. Yes, hampir ke penamatnya. Wow. Yes, di kedudukan yang pertama sekali lagi. Tiga track di kedudukan yang pertama. Nampaknya pro juga ya. Aku main macam di peringkat amatir boleh. Sedangkan dia tulis pro. Tak pro pun aman-aman. Okey, 30 mata. Okey, mari kita tengok. Apa hadiah yang bagi atau penghargaan kepada aku. Aku juara seluruh track. Pro nombor pertama. First. Rally point 30. Champion point 80 per 280. Not bad lah. Kedudukan yang pertama guys. Oh, Kereta Ford Focus RS Ready Car. Okay. Okay, saya itu je video saya pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Iaitu aku akan sambung lagi main yang Mook Championship sampai main sampai habis game ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.